siang hari ini kita sudah tiba di tempat lokasi eksekusi. Mari kita berdoa, semoga kegiatan eksekusi siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kedua, mohon Tuhan silakan komunikasi, silakan video apa yang saya. Pertama, kegiatan eksekusi dilaksanakan sesuai dengan SOP. SOP-nya berjalan kegiatan satu komando, satu perintah, yaitu dari Kapang Objek, Pak Kabaok. Selain dari itu, tidak ada tambahan perintah. Dan rekan-rekan, jangan mengambil tindakan tambahan kalau tidak sesuai dengan perintah dari Kapang Objek. Itu yang pertama. Kedua, kegiatan ini sudah berdasarkan hukum. Sudah ada landasan hukum yang sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh hakim. Ya. Jadi di lokasi ini tidak ada rekan-rekan acara negosiasi. Ya. Rekan-rekan tidak bisa bernegosiasi di sini. Rekan-rekan adalah pengamanan untuk menegakkan apa yang telah ditetapkan oleh hakim, yaitu putusan. Ya. Jadi putusan hakim yang kita bawa ke sini kita harus laksanakan. Ya, tidak ada acara nego. Adapun kalau ada dari pihak yang kalah mau nego, arahkan ke jalur yang benar, yaitu silakan ke pengadilan. Yang kedua, yang ketiga, jikalau kegiatan eksekusi ada yang menghambat, entah dia bawa barang, tajam, badik, dan segalanya, amankan. Amankan demi hukum. Mau dia TNI, mau dia polisi, atau yang lain-lainnya, yang mau menghambat, amankan. Tidak usah kasih singgah di polsek, langsung bawa ke polres. Ya. Tidak ada yang di sini tidak ada yang kebal hukum. Mau dia LSM, mau wartawan, bukan waktunya kita untuk negosiasi di sini. Ya. Kita datang untuk melaksanakan eksekusi. Ya, melaksanakan keputusan hakim. Ya. Paham? Siap. Bisa dilaksanakan? Siap. Laksanakan dengan baik sesuai dengan aturan SOP yang ada. Ada pertanyaan? Siap. Dari TNI ada? Siap. Terima kasih. Kalau tidak ada, mari kita berdoa. Dalam pelaksanaan eksekusi hari ini kita berjalan dengan lancar. Siap. Rat. Mengawali kegiatan yang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Istirahat di tempat. Kat. Oke. Siap. Sendiri siap. Enggak usah dengar. Thank you.
Masih ngasih ampun agak dulu kak. Ngasih mesir dia mau buru. Lewat bagi perkara di pengadilan ah. Toh, naku naik mai tu kero, naku naik mai. Jariannya polisi ya, tentara naik mai untuk alasan apa nginjo putusan pengadilan ah. Ya. Jari tu yang lagi dong kan. Jari kebatuanku teki rodong hambagi. Ya. Kulaksanakan ngi rodong. Kulaksanakan ngi rodongannya putusan pengadilan ah. Karena tiap polisi ya tentara ya hampir kini putusan ah. Paham lagi? Ya. Eh? Tapi tentara polisi laksanakan ini hampir kini putusan ah. Tapi pernah dibongkar tidak rela aku dalam pengadilan. Ya. Dari apa pun yang terjadi, anjo putusan pengadilan kan dilaksanakan ini. Ya. Karena yang bertanggung jawab adalah pengadilan kepada Tuhan. Saya pelaksana. Ya. Jari pun ada yang hambat kak, pasti kuali lagi. Tanda seru pasti kuali lagi. Tapi izin kak, rumahnya orang, karena tempat tinggalnya orang. Tidak ada ini, bilang tempat apa-apa ini harus kosong. Itu namanya eksekusi. Saya harus bersihkan. Nah, entah si namper, karena ini kena tun surat ke apa, langsung kena. Kenan yang terakhir ini ragang. Nanti pengadilan. Paham? Oke, dari pelaksanaan ini putusan pengadilan kan? Ini anaknya yang hambat kah? Nah, masa kita baca. Dalam membaca satu membaca surat permohonan eksekusi putusan perkara nomor 54 MTDK 2015 Resim Minasa dari Arjuna Said SHMKN tanggal 2 Oktober 2015 selaku kuasa pemohon eksekusi Haja Nurhana Nuhum SPD alias Haja Nurhana Dendino tidak terima. Agar putusan tersebut dilaksanakan yang bermaksud melaporkan bahwa termohon belum juga memenuhi isi putusan tersebut. 3. Putusan Pengadilan Negeri Sekolah Minasa nomor 54 PTDG 2015 Sekolah Minasa
tanggal 4 Mei 2016 junta putusan banding Pengadilan Tinggi Makassar nomor 262 PDT 2016 PT Makassar tanggal 20 Desember 2016 putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 173 K garis miring PDTG 2018 tanggal 15 Maret 2018 dalam mempunyai kekuatan hukum tetap menimbang perkara permohonan eksekusi yang didaftar ke Kementerian Pengadilan Negeri Sungai Minasa nomor 7 PDG eksekusi 2019 PN Sungai Minasa tanggal 19 Juni 2019 antara Haja Nurhana Hunung SPD alias Haja Nurhana Deltino melawan Cegeng sebagai termohon eksekusi. Menimbang bahwa putusan yang menimbang dan seterusnya menetapkan mengabulkan permohonan eksekusi dari pemohon eksekusi. 2. Memerintahkan panitera pengadilan negeri Sungai Minasa atau jika perhalangan dapat ditunjuk jurusita-jurusita pengganti dengan dibantu 2 orang saksi untuk melaksanakan eksekusi apabila perlu dengan bantuan polisi atau aparat hukum lainnya terhadap tanah yang terletak di Kelurahan Petapang, Kecamatan Tinggi Boncong, Kabupaten Goa seluas 1,5 hektar persegi dengan batas-batas berikut: sebelah utara jalanan, sebelah selatan tanah garapan Sumbang dahulu kawasan hutan Mahni Mahdi Sumbang dahulu tanah garapan penggugat, sebelah timur tanah garapan Ibrahim Bella dan Aco Bella dahulu tanah garapan Abdis, sebelah barat tanah garapan Ibrahim Bella dan Aco Bella dahulu tanah garapan Rifai Mampasea untuk diserahkan kepada pemohon eksekusi dahulu penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa syarat apapun. 3. Memerintahkan panitera atau orang yang ditunjuk untuk menggantikannya untuk membuat berita acara tentang apa yang telah dilakukannya dan memberikan penjelasan tentang maksudnya kepada pihak yang barangnya dieksekusi bila ini ada. Ditetapkan di Sungai Minasa pada tanggal 26 Maret 2021 Ketua Pengadilan Negeri Sungai Minasa Agung Sulistiono SHMSH.
Sesing itu lari sih.